Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa bihi ala umri dunia wa din Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Habibina Syafi'ina Maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana Innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du Tadi ada orang nanya lagi tentang salat Jumat kiai okay, hey, katanya di sini ngerjain enggak salat Jumat. Ya. Saya jawab tidak. kita patuh kepada pemerintah di mana perintahnya itu tidak bertentangan dengan agama itu termasuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum Apalagi kita lihat keadaan sekarang ini memang jelas sudah masyarakat. Kita lihat Bagaimana banyak orang-orang yang mati, orang-orang yang sakit, sangat banyak sekali disebabkan virus corona, walaupun memang hakikatnya Allah kita lihat begitu. Sangat masyakatnya sekali keadaan ini. Maka ada satu kaidah mengatakan, al-masyakatu tajribu tahisir. Masyakat itu bisa menarik kemudahan. Nah ini pemerintah beserta juga MUI menganjurkan, menginstruksikan untuk supaya Dihentikan sementara sholat Jumat karena dia adalah dalam kerumunan, yang dimana keadaan seperti itu akan lebih cepat berjangkitnya virus corona ini. Hemat saya, pemerintah sangat tepat, cepat, dan insyaallah ini kita lakukan tidak berdosa, bahkan ya juga pahalanya tidak hilang. Kenapa? Karena melaksanakan perintah pemerintah, instruksi pemerintah yang tidak bertentangan dengan agama, termasuk juga melaksanakan perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah juga ada pahalanya. Dan ini tadi dikatakan al-masakatu Taisir, masyarakat itu menjadi mudah. Jadi jadi mudah kan? Tadinya kita repot, kesana-kemari. Ya. Mudah-mudahan Allah segerakan bencana ini, musibah ini, biar cepat-cepat hilangnya, cepat-cepat ya, berkesudahan. Dan Allah ampunkan semua dosa-dosa kita semua. Allah jadikan kita orang-orang yang pandai pandai paham diri kita bahwa kita ini banyak dosanya bahwa kita ini kurang terima kasihnya mudah-mudahan kejadian ini bisa menegur kita untuk kita banyak istighfar dan tingkatkan terima kasih kita kepada Allah demikian